Okay, jom kita akan react video trailer Hunted Edition daripada BSG. Ni new punya edition lah untuk game Tarkov, Escape from Tarkov. Let's go. Oh, Lighthouse. Let's go. Diorang kata ni paling edition paling power lah. Harga dia pun boleh tahan, geng. $250 tu lepas aku convert. Nampak situ. Siapa? SVD. Oh, ada SVD ya. SVD ni ada pisau sini. Nice, 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 nice. Wah, okey. Oh, ni abang-abang yang akan dapat kau dekat. Okey, kita tengok kat sini. So, ini yang barang-barang yang akan dapat nanti lah kot. SVD, ni MK kan. And then dia pakai steel, dapat gambar juga. So, oh ni dia dapat marker. Marker dia ada cantik sikit lah. Ada corak sikit. And then dia dapat pisau unik. Unheard Edition. So, untuk korang nak tahu harga dia adalah $1,300. Kalau dalam USD, $250. Aku rasa ginilah game yang paling mahal yang pernah aku dengar, yang aku pernah tengok. Gila lah game dia. $250 geng. Convert-convert duit Malaysia $1,300 geng. Dengan currency Malaysia yang agak baik sekarang, memang harga game ni mencanak-canak naik dia geng. Kalah EOD. EOD sebelum ni pun paling mahal pun aku dengar $600. Ini sampai sibuk double geng. Gila. So kita boleh main online. Oh, boleh main offline. Oh, ni ada PvE yang dia kata boleh main dengan kawan-kawan tu. Oh, kita ada co-op mode. Okay. Tapi dengan cerita lepas diorang, aku dah buat video lambat sikit. So aku dengar cerita selepas diorang bantai BSG pasal ekon EOD tak dapat mode ni kan. Sebab sebelum ni EOD tu lah apa ni, ekon yang paling, okay, yang paling mahal lah kan. Dekat yang dia punya start pun dia, yang dia beritahu ekon EOD ni akan dapat segala-galanya yang future plan yang akan datang. Mula-mula dia tak bagi PvE ni kat EOD, tapi dengan cerita PSG bagi juga dekat ekon siapa yang ada ekon EOD. So yang Unheard punya player akan dapat EOD, akan dapat co-op mode ni. Dengan EOD punya account pun akan dapat juga robot ni. Oh, untuk EOD ni, oh, ada semua quest lah eh. Semua quest, betul tak ada wipe. Alright, faham. Tapi pun soalan aku kan, dia kata semua quest ada. Untuk quest-quest yang macam bunuh PMC macam mana? Kan? Sebelum ni kita ada quest bunuh PMC kan? Macam mana progress tu? Tak tahu. So kita akan dapat account ni, unheard account ni kita akan dapat unit marker. Oh, unit marker. Wow. Macam ni je marker, bukan nampak sangat pun marker ni pun dalam game. Ah, yang ni canggih. Yang ini kita kena canggihkan. Oh, pisau dia bat. Lawak pisau dia macam kerambit pun ada. Gepak. Apa ni? Ambed. Oh, Ambed. Logo, lebih logo tu logo petain ni. Diorang kata aircon petain ni. Padahal ni logo kaltis ni. Start with. Okay geng, sini dia bagi geng. So dia akan bagi MK, dia akan bagi SVD, dia akan bagi gamma. Lepas tu ada extra apa ni, unique marker ni dengan pisau melee ni. Lepas tu dia bagi duit pocket yang lebih sikit, increase pocket. And then dia bagi stash besar sikit. Tak silap aku yang EOD 10x768 sebab aku eh. Yang ni dia ada 4 extra slot bawah baris lagi. So besar sikit lagi pada EOD lah. And then dia bagi, oh, starting kau punya level apa, level skill kau dah tinggi lah, dah level 3 lah.
Tak ada banyak sangat, dia offer sikit je lah. Tapi dengan harga dia RM1,300 pun tak boleh brand tu. Uff. Oh, mana skill-skill kau semua akan naik level 3 lah. Dia advance sikit lah. Dia bukan level 0 lah. Ada lagi tambahan. Tambahan ni apa benda ni? Kita tengok sekejap. Main menu background, dia bagi background dia macam ni, bentuk dia. Lepas tu, oh ni dapat icon dia. Icon dia. Kat UOD kan gambar crown kan? Untuk Unheard ni dia punya lambang dia, lambang macam ni lah, gambar peting. Lepas tu increase in-game mail. Oh, untuk ni, untuk insurans punya barang. So akan dapat lebih lama sikit lah dia punya time. Boleh simpan lama sikit. Sebelum ni 3 hari je. Mungkin jam ni mungkin akan lebih kot aku rasa. Seminggu kot. Lepas tu, oh dapat dapat standing punya fan punya ni reputation. Tambah sikit. Oh, dapat flea market slot. Tambah slot. Eh lah, benda-benda macam ni dia tambah je. Aduh, tak penting mana pun. Lepas tu dapat access to ATS. Okay, itu je. Dengan harga RM1,300 tu tak payah amat. Back better be UOD je. Tapi UOD tak ada sekarang. Tu problem dia. So korang boleh dapatkan akaun UOD ni, akaun Unheard ni, pada dah boleh dapatkan lah sekarang. Ada dekat Escape from Tarkov punya pre-order. So dengan cerita siapa boleh upgrade pun boleh upgrade. Tapi upgrade pun beratus boy. Budak UOD upgrade dengan cerita tambah dalam 600 lagi kot. Bila aku try aku punya account standard Alpha, aku try nak upgrade, aku kena tambah dalam dekat 1000 juga. So apa pendapat korang semua? Adakah anda, korang rasa aku patut upgrade ke Unheard Edition? Aku rasa tak kot. Sebab aku takkan berhabis dengan harga game yang 1300 kan. Aku rasa aku boleh declarekan lah. Aku boleh claim game paling mahal di abad ini adalah Tarkov The Unheard Edition. Alright geng, jika kau berminat dengan aku punya review ni, boleh komen kat bawah bagi tahu apa aku nak kena buat, apa aku nak react lagi. Okay geng, kita jumpa lagi dekat live. Anyway, jangan lupa like, subscribe and share geng. Kita jumpa lagi next stream. Assalamualaikum, jumpa lagi. Chop, peace. Let's go. Thank you geng. Yeah.